Oke guys, kembali lagi dengan aku Next. Nah, oke guys, jadi sekarang kita sudah berada di game Bioskop Simulator ya guys ya. Dan seperti di hadapan kalian bisa lihat, ini entah kenapa ini, kenapa mesin vending mesinku kenapa nggak mati-mati dari tadi ini. Wah, ini kacau ini. Oke guys, jadi di video kali ini aku ingin membahas yaitu cara grinding di game Bioskop Simulator guys, atau cepat mendapatkan LP ya gitu tanpa top up guys ya. Karena kan banyak dari kalian itu yang masih sekolah, uang jajan pun nggak cukup, uang jajan aja udah ngepres 5.000 sehari, mana bisa buat top up ya guys ya. Jadi untuk menjawab keluh kesah kalian guys, aku sekarang mau bikin, woi ini ada si bocil ini, aku mau pukul. Jadi di video kali ini aku ingin menjawab rasa keluh kesah kalian guys ya. Jadi aku akan bikin tutorial yaitu cara grinding di game Bioskop Simulator ya, dari yang manual sampai yang cara simpelnya guys. Oke, jadi kita akan mulai dari yang cara manual dulu ya guys. Nah, kalian bisa lihat uangku sudah ada 53.000 ya guys ya. Nah, ini pun sebagian gak banyak sih dari hasil grinding guys, dan sebagainya itu dari top up ya guys ya. Oke, jadi untuk cara yang manualnya ya guys ya. Oke, jadi cara yang paling manualnya yaitu kalian saat malam hari ya guys ya, seperti ini. Nah, kalian jangan tidur guys, kalian jangan tidur. Kenapa? Kalian harus sediakan semua nih, para popcorn, ada minuman, kalian stok yang banyak ya guys ya. Karena apa? Sejauh ini aku grinding ya, saat di malam hari mesinnya itu jarang banget rusak. Berbeda saat di siang hari guys ya, saat ada pelanggan itu kita dibikin sibuk. Kita sibuk ngurusi para tamu yang datang mau pesen film, dan juga proyektor yang rusak, dan juga mungkin mesin minumannya rusak ya guys ya. Tapi kalau malam hari guys ya, kalian bisa rasakan sendiri deh. Kalau di malam hari itu mesinnya itu jarang banget rusak guys. Sumpah, tuh okay. Rusak ini. Tapi nanti nggak rusak lagi, guys. Karena ini udah dibenerin, udah selama sih. Kalau kalian nggak percaya, ya guys ya. Kalau aku disangka bohong, kalian cobain aja sendiri, guys ya. Jadi pas malam hari, kalian jangan tidur, melainkan kalian menyiapkan semua barang-barang atau jajanan ini, guys ya. Jadi kalian besok nggak keteteran. Nah, seperti ini, kalian buang-buang aja sini. Nggak masalah, guys. Berantakan, guys ya. Karena ini nggak mengaruh ke rating. Kayaknya ya, kayaknya nggak ngaruh lah. Dari ini minuman lah, ini penunggu. Aku bingung ini, kenapa ini nyala terus ini? Nggak mati-mati nih. Aku pun bingung kenapa seperti itu. Apa mungkin kendalanya seperti itu? Kalau kalian begadang sampai malam dihantui seperti ini, siapa yang dari kalian takut? Jadi saat malam hari kalian jangan tidur ya guys ya. Ya walaupun nanti juga tidur, tapi jangan tidur dahulu lah. Lalu setelah dari sini ya guys ya, kalian ke office. Nah seperti ini. Kan buka komputer kalian. Nah, aku pun dari tadi udah ngecek. Biasanya di sini tuh ada logo bintik merah di sini. Berhubung tadi aku udah buka jadi udah hilang. Nah, kalian cek berita, guys. Kalian cek film mana yang sedang viral. Nah, di sini ada Akhir Pekan TV, ini ada film teknologi dan makanan. Nah, seharusnya ya guys ya, di sini ada teknologi, mungkin akan ada gak tahu sih, tapi kalau makanan mungkin akan ada makanan yang viral. Karena kan tadi di belakang ada dapur ya guys ya. Nah, mungkin kalau dapurnya terbuka, kita bisa membuat makanan makanan apa yang sedang viral dan menambah cuan kita ya guys ya. Di sini ada film yang viral, yaitu ada Es Krim, ada Terminated, Mission Possible, ada Lelah Land. Setelah banyak pertimbangan dari kami, kami memprediksi bahwa 4 film ini mungkin akan viral kembali. Menurutmu di antara keempat film ini, film mana yang akan menjadi paling viral? Jadi kalian pilih dari keempat film ini ya. Nah, kita cek di sini ada ganti film. Nah, di sini kita hanya punya dua ya, dan keduanya itu sudah masuk nominasi semua, yaitu ada Es Krim dan juga ada Terminated. Nah, oke, jadi sekarang kita tinggal membuka aja dan mungkin kita harus tidur guys ya. Oke, kita ngopi dulu. Kita ngopi dulu. Di sini ada kopi. Kita seruput. Ah, oke ya guys ya, sembari menebak ngantuk dan juga guys ya, sembari bikin ini, karena kan mesin itunya vendingnya aku rusak, nggak tahu itu ngebak atau ada hantunya, aku nggak tahu guys ya. Jadi kita cek dulu proyektor, apakah ada yang rusak? Nggak ada ya guys ya. Kita cek di bioskop satunya lagi atau studionya, kita cek di sini. Oh, tidak ada yang rusak. Oke, jadi aman guys ya. Setelah prepare aman, jadi kalian bisa tidur ya guys ya. Jadi sekarang kita akan tidur dahulu ya guys. Jadi kita mencoba grinding. Nah, oke guys, sekarang kita sudah berada di siang hari. Sekarang kita tinggal tunggu aja ya guys. Dan kita bersihkan dulu ini guys. Kita bersihkan dulu seperti ini. Nah, ini vandalismenya.
atau apa namanya grafitinya kita hapuskan dulu. Kita tinggal terima-terima para tamu ini, guys. Terima. Oke. Okay. Tinggal satu orang lagi. Ayo, tinggal satu orang lagi. Siapa ini? Di studio film Terminator. Satu lagi, ayo. Ayo, satu lagi, ayo. Itu cara manualnya. Nah, seperti ini. Ada nenek-nenek minta popcorn. Aduh, dia udah pergi duluan. Ini dia, kita ambil. Kita berikan. Nah. Dia minta minuman. Seperti ini kita berikan. Nah, oke. Okay. Jadi seperti itu, guys ya. Jadi kalian enggak terlalu lama untuk menunggu buatnya, guys ya. Jadi itu cara grindingnya ya, guys ya. Nah, selanjutnya kalian bisa menjual semua barang sitaan yang kalian dapatkan dari para pelanggan-pelanggan nakal, guys ya, seperti ini. Kalian bisa jual ke toko bekas ya, guys ya. Sekarang kita tinggal tunggu aja sih, tinggal tunggu waktu jam tayang. Jadi kalau ada pelanggan yang datang, kita abaikan aja, guys. Oke, okay, kita jual ke toko bekas seperti ini, guys. Jual barang. Nah, 10 LP lumayan, guys ya. 10 LP lumayan, Nas. Kita dapat barang sitaan, kita jual, guys ya. Lumayan, guys ya. Dari merampas kita menjual jadi uang. Dan kalau kalian ingin menambahkan penghasilan, guys ya, kalian bisa beli gantungan seperti ini, guys. Nah, seperti ini ada papan kostum, ada sinema. Aku mau beli sinema. Karena kalau rating kita naik, guys ya, pelanggan kita itu makin berbeda atau bintangnya itu bertambah, guys. Kalian bisa cek di sini. Nah, di rating sini, guys. Nah, kita sudah bertambah, guys. Kalau kita makin bertambah, nah akan ada pembisnis. Jadi setiap pelanggan itu punya karakternya masing-masing. Ya, di sini ada makanan favoritnya seperti ini. Brand fresh kita belum punya, ya, guys ya. Jadi bakal ada cosplayer, fanboy, fan girl, tukang mukbang, mungkin ada tanboy kun, guys ya. Ada binaragawan, ada sultan berotot. Kayaknya dekor-dekor tadi itu menambah rating kita, ya, guys ya. Yang tadinya mungkin plus 1 menjadi mungkin plus 1, berapa gitu, guys ya. Ini dipasangnya di mana ini ya? Yo, what the fuck, man? Lah, kok menghilang ini? Ya, malah ngebug, guys. Padahal aku mau coba, ya, guys ya. Dan mungkin kalian bisa beli lewat di sini dekorasi spesial, guys. Nah, ada kursi direktur, ada patung Bigfoot, dan juga di sini ada piala bioskop. Nah, ini aja, guys, welcome kali, guys ya. Nah, kita beli. Bukan tidak ngebug ya. Oh iya, guys. Di sini ada tulisan welcome. Tapi yang satu tadi yang sinema itu kemana, guys? Jadi kalian bisa beli ini, guys, seperti gantungan ini, guys, seperti gantungan kamera. Aku mau beli yang ini, mungkin aku mau pasang di sini, guys. Tapi ini ngebug ini, guys. Masalahnya ini ngebug, guys. Ngebug ini, teman-teman. Hilang, guys. Bang Andi, tolong Bang Andi. Uangku udah hilang 5.000 ini. Kalian tuh. Ternyata, guys, ya, menambah 1,57 yang tadinya 1 sekarang menjadi 1,7. Rating itu ngaruh, guys. Berarti kalau ratingnya tambah bagus, nanti pelanggannya itu yang rare itu bisa bertambah, ya, guys ya. Nah, kita masuk ke cara selanjutnya, yaitu cara yang paling simpelnya, ya, guys ya. Dengan grinding, kalian nonton iklan, ya, guys ya. Nah, kalian bisa nonton iklan seperti ini. Nah, setiap level itu semakin bertambah hadiahnya, guys ya. Di sini kan level 2 yaitu 102 LP, ya, guys ya. Mungkin di level 3 menjadi 105 LP. Jadi kalian bisa grinding terus menerus pakai lewat iklan ini, karena tidak ada batasannya. Kalian bisa nonton sepuasnya ya, kalau kalian gabut, guys ya. Apalagi kalau kalian yang udah punya wifi. Jadi kalian tunggu di sini, guys ya. Nah, sampai barnya di bawah itu penuh, dan kalian tunggu di sini. Jangan buru-buru pencet X. Nah, lalu kalian pencet X di sini. 100 LP lumayan, guys ya. Lumayan ini, lumayan. Buat kalian yang males grinding, kalian bisa menggunakan cara yang ini, guys ya. Tapi di sisi lain itu lebih simpel, tapi kalian susah mendapatkan XP kalian, guys ya. Lalu untuk cara simpel selanjutnya, yaitu kalian bisa mencari Easter egg-nya, guys ya. Ini mengelek ini, aku nggak tahu ini. Kalian bisa cari Easter egg-nya di semua penjuru kota, guys ya. Kalian kalau kalian nggak tahu di mana Easter egg-nya, kalian bisa tonton videonya aku sebelumnya, atau kalian klik video ini di atas. Jadi di video sebelumnya itu lengkap, ya, guys ya. Ada 30 kota kan lebih, yang dimana yang di luar tempat sembunyi, dan juga ada di dalam ruko-ruko yang harus dihancurkan, guys ya. Jadi ya, sepertinya seperti itu, guys ya, cara grinding manual tanpa top up di game bioskop simulator ini, ya, guys ya. Jadi ya, semoga informasi tadi membantu kalian. Semoga tidak ada informasi yang aku lewatkan, ya, guys ya, karena ini udah malam.
Aku takutnya ada yang lupa. Semoga sih tidak ada yang terlewatkan, guys ya. Kalau kalian ada cara grinding yang lebih simple, kalian bisa tulis aja di kolom komentar, guys. Nanti aku pinnya, guys ya. Oke. Jadi ya, itulah yang aku lakukan saat aku grinding, guys ya. Semoga bermanfaat dan membantu kalian. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya, ya, guys ya. Bye.